ataupun dia itu hal-hal yang telah dia itu dilakukan oleh KPU yang telah diperjuangkan yang sesuai dengan SOP daripada KPU, kami sebagai rakyat sangat mendukung, sangat dia itu bangga dengan kinerja KPU ya. Dan di sini kami sebagai rakyat ingin tanganan draft daftar calon sementara DJS anggota DPRD Kabupaten Sragen pemilihan umum tahun 2019. Dan ini menyangkut daripada DJS ya Pak. Jadi kami saat ini FVI didatangi oleh saudara kita Bapak Haryanto. Ini kami cerita dulu kronologisnya sebelum masuk kepada yaitu materi. Bahwa Pak Haryanto ini mempunyai istri namanya Bu Rahmi. Bu Rahmi ini suatu ketika yaitu ada hubungan istilahnya persahabatan dengan saudara Bapak Bambang Wijo Purwanto Vesta atau Brogede. Tempat tanggal lahir Ngawi 20 Agustus 1958, agama Islam, yaitu ketua fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sragen, wakil ketua DPR Kabupaten Sragen, alamat Berasa RT 41 RW 11 Kelurahan Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Dan daripada Ibu Rahmi ini, ketika yaitu datang ke rumah Bergetek dengan yaitu ada keperluan ya, sesuai dengan yaitu keterangan yang kami minta dari Ibu Rahmi ini ya, terjadilah meski tindak asusila. Dan telah yaitu dilaporkan secara resmi ke yaitu Polda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 1 Kota Semarang di Semarang, dengan perihal pengaduan dugaan tindak pidana pornografi ya, dan pelanggaran HIT. Jadi Pak Brogede ini yaitu telah yaitu dengan kata lain telah berbuat asusila kepada istri beliau, ini Pak Haryanto, suami dari Bu Rahmi ya, dan telah mengirim gambarnya Pak Brogede sendiri dalam keadaan telanjang dengan kelaminnya yang kelihatan dikirim ke hatinya Bu Rahmi ya. Dalam keadaan telanjang, kelamin yang dalam keadaan ereksi, mohon maaf ini hanya penjelasan saja, nanti ini saya kasihkan Anda lebih teliti untuk jadikan begitu bahan ya. Dan yaitu telah kami laporkan ke Polda Polda Sragen ya, dan saat ini kasusnya tengah diproses. Saksi-saksi sudah dipanggil, beliau ini suaminya yang melaporkan kejadian ya. Dan dari Bu Rahmi sendiri korban sudah dipanggil semuanya. Ya, ini masuk proses jalan itu masalah hukum. Nah, menyangkut daripada kasus ini ya. Jadi mohon maaf, memang ini masih proses hukum dan hukum kita memang asasnya ini tidak ingin Pak nanti gedung DPR kita ini terkotori dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Inginnya kami ya Bapak-bapak sendiri yang berdiri KPU ini ya tetap Bapak istilahnya berpatokan kepada aturan yang ada. Dan kita sudah tahu ya, walaupun istilahnya orang yang masih dalam proses hukum kalau belum tersangka, belum istilahnya di istilahnya benar-benar dalam persidangan dinyatakan bersalah, memang masih mempunyai istilahnya hak untuk menyalahkan jadi apapun ya. Nah, cuma kami di sini tidak akan bicara masalah itu ya. Jadi nanti semuanya kami serahkan kepada KPU bagaimana istilahnya KPU nanti menyikapi dengan aturan yang ada. Kami tidak minta lebih, berjalannya sesuai aturan. Kami tidak akan intervensi, hanya ingin menyampaikan ini dan bagaimana. Ya, kami sebagai rakyat hanya ingin jawaban dari Anda semuanya, bagaimana nanti sesuai dengan aturan KPU, orang seperti ini, KPU bagaimana menyikapi. Biar nanti ketika ada pertanyaan kepada kami di masyarakat, kami bisa